Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channelnya Auto Jadul. Episode kali ini kita bersama Om Denny. Om Denny biasanya disebut Om Denny Volvo ya. Iya. Kenapa ya. Volvo? Ya karena ini lihat aja di belakang-belakangnya pencinta Volvo atau pencinta apa ya mobil-mobil Eropa juga ya Om ya. Betul Om. Jadi kita lagi di rumahnya di daerah Cilende ya. Iya. Cilende. Pondok apa? Pondok Cabe. Oke. Okay. Kita ada di rumahnya, bisa dilihat di sini teman-teman apa ya, koleksi-koleksinya Om Denny. Dan sebenarnya masih ada lagi beberapa ya Om Denny. Ada beberapa di bengkel, masih ada dalam restorasi. Masih dalam restorasi. Nah, gue kesini sebenarnya mau ini sih, mau ngobrol-ngobrol sama Om Denny, sama cerita-cerita ya Om Denny. Katanya si putih itu banyak ceritanya, mungkin jadi ikonnya Om Denny selama ini ya. Iya. Oke. Tapi sambil ini flashback, gue mau nanya kenapa Volvo ya? Kenapa suka sama mobil apa Swedia ya ini? Iya. Jadi awalnya gini Om, gue ketemu teman lama gue, dia pakai Volvo. Pakai mobil gini apa enaknya dia bilang gitu kan? Gue coba. Itu 2010. Iya, oh. Masuk 2011. Oke. Okay. Enak juga ya ini mobilnya. Udah lah, coba cariin yang asik, lu cocok sama lu, karakternya 740 turbo bro, lu kan suka ngebut, dibilang kan, lu ada turbonya lah, bla bla bla, dicerita gitu. Oke lah, kita cari. Akhirnya singkat cerita, gua dapet 740 turbo. Oke. Okay. Warna hitam, bukan yang ini ya. Jadi cinta pertama gue adalah 740 turbo, ya tipenya seperti ini. Modelnya seperti ini modelnya persis ya. Seperti ini. Yeah. Dan akhirnya, dari situlah mulai gue jatuh cinta sama Volvo. Okay. Jadi setiap weekend gue libur kerja, gue waktu itu masih kerja. Oke. Okay. Libur kerja, gue improve mobil gue rapiin, ya kan, gue bikin cakep lah tuh mobil. Akhirnya bini juga mulai terbiasa duduk di mobil Eropa, ya kan. Waduh, susah sempet, tuh kayaknya. Sempet pindah ke mobil Jepang sebentar. Terus nggak enak nih, kita tetap ke mobil Eropa aja. Yeah. Akhirnya dari situlah gue langsung dari Volvo ke Volvo, nyoba tipe ini, tipe itu, tipe ini, sampai akhirnya gue kedalam banget itu urusan Volvo tuh Om, sampai udah semua tipe gue cobain deh tuh. Jadi gitu ceritanya Om. Jadi mulainya memang dari seri 740 ya? 740 Om. Baru setelah itu udah beberapa ya, udah banyak juga betul nyobain ya. Wagon juga kata kemarin ya kita sempet ya, kita lihat ya. Iya, kita kemarin kan. Ya. Nah di belakang ini wagon ya? Yang ini V70. V70. Istri yang sering pakai lah. Istri ini sering pakai. Fashion kan buat belanja apa segala macam. Kalau yang ini lumayan antik nih Om. Ini mobil ini keluar tidak diproduksi dari untuk pangsa pasar diperjualbelikan. Keluar ketika ada KTT non blok. Oke. Okay. Ya, itu jadi, tahun berarti tahun 92 Om. 92 ya. Iya, 92. Ada juga yang KTT APEC. Kebetulan ini yang KTT non blok tahun 92 ya? Gitu. Dia mobil untuk apa ya pejabatnya saat tamu-tamu itu ya? Negara ketika tamu-tamu itu ada acara kan. Nah, jadi kebanyakan mobil ini adanya di Bandung. Waktu itu acara di Bandung. Oke. Okay. Nah. Jadi 960 KTT. KTT. Bermesin okay. 3000 cc. Oke. Okay. 3000 cc inline. Ini mobil kondisinya sangat amat luar biasa Om. Oke. Okay. Kilometernya baru berjalan 50.000. Wah. Jadi kalau teman-teman yang berminat, kalau angkanya cocok, mungkin saya lepas. Wah. Kalau nggak cocok nggak dilepas. Ada yang mau berminat? Oke. Okay. Kembali ke topiknya si putih ini. Siap. Nah, kita mau ngomong ke kemarin sempat si otomotif pernah bikin di sosial media ya soal back to 90s ya ibaratnya ya. Dan ini salah satu kandidat memang pemenangnya ya si mobil ini ya karena kita melihat dari sisi historis. Betul. Ya dia juga mobil ini sudah dipakai lama. Terus juga ceritanya dibawa ke Bali ya, saya Bali sama keluarga setahun lalu ya, tahun lalu. Oke. Okay. Desember tahun lalu. Oke. Okay. Nah kita langsung membahas si mobil ini. Okay. Ini tahun berapa? Mobil ini lansiran tahun 90 Om. Oke. Okay. Mobil 740 Ti ini hanya diproduksi 2 tahun. Tahun 1990 dan tahun... Cuma 2 tahun? 1991. 1991. Cukup limited juga sih sebenarnya. Okay. Gitu. Bermesin 2300 turbo. 2300 turbo? Ya, okay. Turbo intercooler. Kalau menurut saya kenapa sih gue pilih 740 gitu? Oke. Okay. Ketimbang 960 sama 740 ketika berkendara, kita nyetir, handlingnya lebih enak 740. Nggak tahu kenapa gitu. Padahal sebenarnya mesinnya sama, kaki-kakinya sama. Tapi ketika kita nyetir, handlingnya lebih... Handling ya? Lebih enak 740. Oke. Okay. Tapi secara body ya? Panjang total sama gitu. Persis, cuma sama beda, persis, cuma beda di lampu belakang aja. Bentuk depan ke tengah ke depan itu semua sama. Tengah ke depan sama. Ke belakang itu berbeda Om. Dia ada pilar-pilar C berbeda sama lampu belakang berbeda juga. Oke. Okay. Dia lebih kotak. Jadi kalau anak-anak Volvo bilang tuh lebih boxy lah, lebih ngotak banget 740. Oke.
Nah, tadi yang ada performa turbonya itu emang yang disukai sama Om Deni. Maksudnya dia 740 ada tipe sebelumnya. Ada 740 kan? GLE juga. GLE ya. Dimulai dari tahun 88. Oke, lebih tua ya. Lebih tua sedikit. Dia bermesin 2300 juga tapi non turbo. Non turbo. Fuel disc. Cuman ya asik buat klasik-klasikan sebenarnya asik 740. Okay. Cuman kadang-kadang saya di tol suka ngejar waktu, kalau itu agak sedikit delay lah kalau digas. Kalau ini respon Om, makanya respon, lebih, ya. Lebih enak pakai yang turbo kalau menurut okay. saya. Oke, gitu. Siap-siap. Oke. Okay. Ini teman-teman nanti kita mau lihat ya. Siap, silakan, Om. Kita keliling si mobilnya seperti apa. Ayo, Om. Siap. Nah, Om Den, kita lihat siap. Eksterior mulai dari depan apron ya. Ini ada yang berbeda ya pasti ya. Ya, ini lampu depannya diganti dengan US version, Om. US version? Ya, perbedaannya kalau yang... Latok lampu ya? Ya, kalau nggak US dia langsung. Hmm? Kalau yang US dia ada... Terbelah gitu? Ya, terbelah. Uh-huh. Dan sennya, di sisi samping sini dia ada kuning. Uh-huh. Kalau yang nggak US version dia kuning di bawah, putih di atas. Oh, okay. Agak sedikit susah nyari lampu US, Om. Rebutan ketika di... Ya tahu deh, di sosial media jual gitu hitungan detik hilang gitu. Hilang ya. Nah, biasanya di seri ini ada wiper ya. Maksudnya ada option apa bukan optional, memang bawaan mobil memang udah ada. Bawaan mobil kalau US version enggak ada wiper lamp ya. Tapi ketika headlamp sudah diganti jadi US version, itu ada perubahannya sih. Termasuk tidak ada wiper ya. Iya, betul. Oke. Terus bagian depan ada dandan-dandan apa? Nggak ada sih, Om. Ya, yang mencerminkan Volvo itu turbo biasanya created egg ini, Om. Grill kotak, kalau anak bilang Volvo. Oh. Ya, grill kotak. Ada yang grill yang seperti rambang-rambang gitu, yang seperti sisir rata, itu grill non-turbo. Oke. Ini berarti ciri khas turbo ya? Iya. Oke, kemudian kita ke samping. Ada perubahan apa aja? Ini kayaknya banyak. Kalau di body, terus terang ini agak sedikit ada di custom di... Decal ya? Ya, di colors bodinya nih, di stripe-nya nih. Sempat diskusi juga sama Om Yudi tuh yang jago stiker. Jadi stiker ya. Mobil pucat banget kalau putih semua, diapain ya biar kelihatan nggak terlalu pucat. Akhirnya kita aplikasiin ini stripe-nya Harji E30. Oke, ya. Oh iya, ada nuansa-nuansa ini ya. Harji E30 cuman ditambahin tulisan 740 turbo. Oke, font-nya 740 ya. Oke. Sama side skirt. Side skirt ini saya bikin custom. Ini bahannya pakai plat, Om. Aslinya ada nggak? Nggak ada. Oh gitu. Mobilnya bisa ya kelihatan kesan rendah. Jadi ini side skirtnya bikin pakai plat nih. Oke. Okay. Ya. Jadi memberi kesan efek lebih lower ya, lebih rendah gitu. Pendek ya. Oke. Okay. Terus pelek ini pakai Titan R ring 17. Ini bukan mobil bukan pelek aslinya ya? Bukan OEM ya? Kalau pelek aslinya ring 15, Om. Oke, ini 17. Ya, Draco ring 15. Ini tipenya apa tadi, Om? Titan R. Titan R? Yes. Itu ada tulisan apa? Ada emboss R ya? Emboss R-nya. Itu kalau di Volvo yang luar itu, R itu mobil yang speknya udah paling atas. Nah, untuk bagian kaki-kaki? Kaki-kaki masih standar semua. Nggak ada yang dimodifikasi. Nggak ada diceperin nggak karena? Nggak ada. Apa-apa. Dulu sempat diceperin, cuman ya suspensinya nggak enak. Udah nggak cocok sama umurnya, Om. Pinggangnya sakit. Nah, tapi mobil emang aslinya warna putih ya? Putih. STNK dari, memang dari lahir, dari keluarnya warnanya putih. Tapi kondisi seperti ini apa di repaint? Udah pernah di repaint, Om. Oke. Okay. Waktu dapat ini mobil ceritanya... Saya melihat, nggak lihat bodinya lah. Saya cuman buka pintunya. Hah? Wah, joknya masih bagus banget ya. Jok interior masih utuh, nggak ada yang crack sama sekali gitu. Ya udahlah saya beli. Jadi saya lihat mobil interiornya aja, ini memang mobil mesin memang dipasang bengkel hampir setahun, mesin turun, gearbox turun, gardan turun, kaki-kaki turun semua, cat ulang. Udah hampir setahun. Karena interior tuh susah obatnya ya. Kalau ya, udah rusak ya. Bukan susah. Bisa sih, cuma takes time, Om. Takes time ya. Mesti ya. Saya pengalaman saya mau bagusin wagon waktu itu pernah. Saya ngorbanin 1960 full spec buat pindahin semua ke sini. Wah. Beli sedan lagi satu. Iya. Nah, yang sini dijual begitu aja, jual okay. murah. Tapi kan sayang, buang waktu. Waktu juga. Buang waktu. Oke, okay, bagian belakang. Siap. Kalau yang original, ini nggak ada garnish belakangnya, Om. Oh gitu? Ya, ini... Garnishnya satu ini? Satu utuh ya, gini, panjang? Iya, sampai okay. panjang. Kalau yang aslinya nggak ada garnishnya. Lalu tambahan ducktail custom. Aslinya ducktailnya custom. Custom. Bahannya pakai apa, Mas? Bahannya pakai fiber nih. Ini fiber? Ya. Oke. Nah, ini garnish ini dapatnya di mana? Banyak, Om. Cuman ya bukan banyak ya, artinya mesti kadang-kadang di aftermarket juga banyak yang jual, kadang-kadang kalau lagi habis
susah-susah gampang nyarinya. Lampu masih bawaan ya? Masih bawaannya. Okay. Agak sedikit susah nyari lampunya, Om, dan harganya sekali ada juga, duh. Lumayan ya? Lumayan, tapi menurut saya udahlah, masih pakai yang ini dulu masih oke lah. Sedikit tips kalau untuk apa? Milih mobil, saya mau nyari misalnya 740 turbo. Secara keseluruhan dari luar apa yang mesti dilihat sih? Kalau 740 turbo udah dari pabriknya udah pakai anti karat sih, Om. Jadi jarang kropos, Om. Oh gitu. Jarang yang kropos. Kan biasanya suka ada di list plang atau di mana ya, maksudnya jarang ciri-ciri itu. Kropos. Jarang ya. Kecuali udah makainya bener-bener yang udah mungkin di daerah-daerah yang dekat-dekat laut gitu ya. Tapi kalau bodi sih hampir dibilang kalau foto ya lempeng-lempeng aja. Kalau menurut saya yang paling penting adalah mesinnya mesti sehat sih, wiring-wiringnya mesti sehat. Karena penyakitnya di wiring itu, wiring kabel ya? Harness-nya. Itu suka kalau yang udah maaf udah ditangani dengan bengkel yang tidak berpengalaman, jumper sana jumper sini mobilnya nggak akan bisa maksimal. Oke. Okay. Kabelnya juga ada kabel tua kan, itu kabelnya mesti diganti lagi. Dan itu ada ya, maksudnya ada yang jual ya. Ada. Kalau body part kayak misalnya list kaca, misalnya karet-karet itu. Si sama kalau kaca-kaca sama 960 sama, Om, persis. Oh itu sama ya, kecuali kaca belakang. Kaca belakang sama 740 GLE sama yang non turbo. Tapi barangnya spare partnya body partnya masih ada. Masih bisa dicari. Masih bisa dicari. Lumayan tuh. 740 rekomend lah untuk rekomend dipakai. Ya, siap. Pasaran harga kira-kira yang tipenya ini? Kalau 740 turbo itu kalau yang kondisinya biasa-biasa ya 35 juta, 40 juta. Ada yang jual di bawah itu tapi hancur ya kan, bahan juga, bahan pikiran, Om. Bahan pikiran. Kalau yang udah jadi kayak saya pernah sempat ditawar 70, saya masih sayang karena bukan asal uangnya sih sebenarnya, Om. Maaf. Karena history mobil ya. Ini gitu. Bener. Saya hampir saya mengorbankan wagon saya kemarin untuk mempertahankan ini sebenarnya. Oke. Siap, Om, kita lihat bagian interior. Silakan. Nah, kita ada di bagian interior. Wah, ini kok kayak iklan-iklan itu, jok ya, sudah duduk lupa berdiri. Enak banget ya, Jana. Ini untuk kabin ya, kayaknya kondisinya masih termasuk utuh ya. Itu saya bilang, Om. Lengkap ya. 740 itu rata-rata penyakitnya di kisi-kisi AC, di bagian atas. Biasanya udah retak? Biasanya 740 turbo itu frame-nya udah pakai 960. Punya saya masih aslinya 740. Udah patah-patah semua, ini makanya... Ada bedanya kelihatan? Ada garis ini. Kalau 960 nggak ada garisnya. Okay. Polos aja dan iya. Kontrolnya dia ada tiga putaran. Klasiknya hilang sih, Om. Oh gitu. Iya, klasiknya hilang aja gitu. Fungsionalnya sama. Pengaturan berarti ada pengaturannya bentuknya knob ya? Betul, putaran. Kalau ini masih geser-geser tuh. Masih geser-geser. Oke, ini masih utuh banget. Jok juga ini termasuk kondisinya. Nah, itu dia saya bilang tadi. Enak banget ya, masih nyaman banget ya. Utuh ya. Masih utuh banget. Door trim juga nggak ada yang retak-retak ya. Okay. Semua masih berfungsi, power window. Masih berfungsi semua. Sampai antena belakang otomatis juga masih. Oke. Yeah. Masih otomatis naik turun. Ya. Nah ini ada tambahan aja di sebelah sini, dipasang bus meter ya. Bus meter. Terus turbo timer, oke ya. Yang penting buat apa? Mengetahui kondisi mesin ya. Kamu merasa enak kan nyetir ya? Enak banget, ini ergonomis banget nih. Iya, rare tuh. Oh ini. Ini setirnya lebih sporty karena ukurannya kayaknya lebih kecil ya. Betul. Diameternya lebih kecil. Sama ya? Itu. Settingnya. Betul. Ini tipenya apa? Tipenya itu memang buat di 740 sama di seri 2 sebenarnya itu. Itu setir Le Mans. Bentuknya memang seperti buat ini. Volvo. Oke. Okay. Racingnya Volvo. Oke. Okay. Keren. Jadi berasa. Iya, lebih sporty ya. Kalau yang aslinya kan ringnya lebih besar, Om. Oke. Okay. Gripnya lebih enak lah. Saya nyobain duduk di belakangnya. Silakan, Om. Nah, wah. Ini belum diapa-apain nih joknya. Kayak gini, standarnya gini. Standar. Gila, standarnya empuk banget nih. Ini keluar kota sih nggak berasa. Makanya. Oke. Okay. Waktu ke Bali istri sama anak saya sih nyaman-nyaman aja. Ini ada tombol apa ya? Sini maksudnya nggak ada tombol apa ini apa sih? Ada, itu kalau dikontak nanti kalau safety belt-nya belum dipakai, kedip-kedip dia akan menandakan belum dipasang safety belt-nya. Oh gitu. Jadi ya. Ini ada ya, indikator safety belt ya. Oke. Okay. Ada armrest juga di sini. Ya, buat santai-santai, Om. Oke, okay. Pasti tebal, siap.
Oke, kita lanjut ke bagian mesin ya. Nah, Om, ini posisi mesin masih standar apa udah korekan? Mesin waktu dapet sebenarnya speknya bukan speknya dia, Om. Mesinnya sama, ketika itu saya di jalan overheat. Oke. Okay. Overheat begitu dibuka headnya ternyata pistonnya pakai yang high kompresi. Oke. Okay. Pakai yang 960 non turbo. Kalau mobil turbo mesinnya harus low kompresi, Om. Iya. Jadi waduh. Udahlah, kita ganti aja mesinnya sekalian gitu. Oke. Okay. Ganti mesin, ring seher, piston semua ganti yang tahunnya lebih muda. Ringnya ganti yang baru, headnya di sedikit di porting polish. Oke. Okay. Jadi sebenarnya kalau mesin barunya itu tadi kode mesinnya sama, maksudnya sama persis. Tipenya 2300 turbo. Nah, kita aplikasikan pakai 960 yang tahun 97 ke atas. Berarti lebih muda ya? Lebih muda bloknya. Okay. Dan saluran-saluran olinya lebih banyak ketimbang yang 740 okay. atau yang 960 full spec. Cenderung kasar suara mesinnya kalau pagi-pagi di starter itu udah panas dulu baru halus. Baru halus. Nah, kalau sekarang langsung aja halus. Oke. Okay. Karena saluran-saluran olinya lebih banyak. Itu solusi atau memang kejadian luar biasa aja? Maksudnya kalau biasanya mobil seperti ini mau pakai standarnya, maksudnya standarnya 2300 turbo, harusnya masih normal-normal aja ya? Masih normal-normal aja sih, ada masalah. Cuma okay. karena tanggung sekalian saya lihat ya. Itu pistonnya pakai high kompresi, nggak cocok, mesti yang coba yang low. Akhirnya saya putuskan sekalian untuk turunin total abis. Okay. Nah, jadi kalau nggak salah di speknya saya intip di apa speknya si Volvo ini, dia 2300 turbo itu kalau nggak salah horsepower-nya sudah sampai 160-an ya. 160. Tapi kalau udah seperti diganti seperti Om Denny bilang, dia udah mungkin di atas gitu ya. Di atas mungkin udah hampir 200 ya, Om. Oke. Okay. Nah, kalau ini engine part atau misalkan komponen-komponen mesin, apa sih yang perlu diperhatikan kalau Volvo tipe ini? Kalau red block itu mesin sih hampir dibilang badak, Om, kuat mesin. Kuat ya. Mesin kuat. Yang biasanya tuh ringkih di selang-selang aja. Selang okay. C terus wiring-wiring kabelnya, lalu biasanya kalau udah salah-salah bengkel yang saya bilang tadi, yang harusnya jalurnya extra fan ke sini, kabel sana tuh mereka salah sambung aja, terus si jumper itu mengakibatkan jadi mesinnya nggak berjalan dengan maksimal ya. Yeah. Gitu. Ketika yang udah dipasain ke ahlinya Volvo, kembali lagi ke apa? Ke jalurnya Volvo lebih maksimal. Oke. Okay. Yeah. Sebenarnya sih standar aja udah enak, Om. Iya, yeah, standarnya standar udah enak. Aja enak, ya. Turbonya sehat, mesinnya sehat, itu enak sih. Nah, oke, okay. Turbo tadi kan penggantian mesin. Turbo aslinya tipenya apa? Garrett atau apa? Turbo aslinya sebenarnya Garrett yang tapi TD 0. Saya dapatnya juga udah bukan Garrett, TD 04 itu. Aslinya TD 0. TD 04. Nah, terus diganti sekarang atau diganti gimana? Sekarang pakai TD 04 tapi dalamnya saya ganti, saya rubah, saya modif. Okay. Diganti yang lebih besar lagi dalamnya. Okay. Kalau lihat casingnya sih sama aja. Tapi begitu dibuka dalamnya itu baru kelihatan. Nah, lebih untuk besar. Harian tuh sebenarnya ini untuk kan mobil harian ya. Iya. Jadi itu kira-kira busnya di berapa? Di berapa? Ini mungkin 0,8-0,9 bar nih sekarang. 0,9 nih. Ya. Nggak berani saya tambahin lagi karena kalau mau ditambahin lagi itu silinder headnya harus pakai yang bagus lagi. Okay. Maksudnya harus di performa mesinnya tuh harus dikorek-korek lagi, Om. Bisa sih, cuman nanti nggak bisa harian. Oke. Okay. Siap-siap. Jadi sebenarnya nggak ini ya, maksudnya nggak terlalu susah-susah amat ya. Gampang, Om. Main Volvo tuh gampang. Makanya saya pindah-pindah dan terjangkau sekali. Terjangkau. Sampai punya peternak ya. Banget gitu. Ini peternakan kita. Ya. Udah lah, kalau mau main Volvo itu biayanya nggak semahal yang mobil-mobil lain loh. Oke. Okay. Siap. Oke, kita tutup belum? Siap. Nah, ini lagi kan lagi rame nih. Maksudnya kemarin yang soal ya. Di tol ditabrak tronton atau misalnya apa? Kemarin mobil Fortuner ya, sampai ngebalik, sampai mobil itu nggak kelihatan. Itu bisa jelasin, maksudnya sepengalaman Om Denny, maksudnya bodinya tuh sekuat apa sih ini sih? Apa tank ya? Disebutnya ya. Tank Swedia ya? Nah, ini saya jelasin dulu nih, sebelum menjelasin yang tabrakan itu, ini apa artinya? Om tahu kan? Apa tuh? Logo miring ini? Nggak tahu. Ini kan melambangkan safety belt, Om. Jadi Volvo itu adalah penemu safety belt pertama kali. Oh, dan akhirnya okay. dia melepaskan patennya untuk keselamatan orang seluruh dunia, Om. Okay. Volvo yang menciptakan safety belt. Sampai sekarang mobil apapun juga, sampai Bentley pun tetap masih miring safety belt-nya. Itu Volvo yang pertama kali mempatenkan. Artinya dia concern sama safety. Safety-nya gitu. Dan memang mobil itu memang dirancang untuk benar-benar
pengendaranya selamat ketika ada kecelakaan apapun juga. Apapun ya. Saya main Volvo udah hampir 10 tahun lebih, belum pernah dengar teman saya, saudara saya tabrakan pakai Volvo meninggal, belum pernah. Tapi amit-amit ya, jangan. Yeah. Belum pernah gitu. Kejadian meninggal gitu. Kalau lihat-lihat di YouTube lebih serem lagi, Om. Adu banteng sama truk, sama bis. Orangnya masih buka pintu, masih ngobrol. Saya gila itu orang kok bisa kayak gitu ya. Ini yang rancang mobilnya pakai apa gitu. Karena memang mereka mungkin membuat mobil itu dipikirin kali, Om ya. Nah, kejadian yang Fortuner kemarin itu menurut saya itu apalagi dapat bagian pojok kiri, bagian pojok Volvo itu bagian tulangnya dia lagi. Gitu. Wah, apes banget itu Fortunernya, langsung habis itu kan Fortunernya. Oke. Okay. Copot semua gitu. Tapi untuk reparasi, untuk misalkan ada terjadi itu misalkan penyok atau apa, mudah nggak? Maksudnya gampang, Om. Gampang ya? Gampang. Yang agak sedikit repot kalau ya penyok. Nggak usah dibenerin, Om, dibeli aja fendernya banyak. Fender masih banyak. Waduh. Ini artinya udahlah, ini kan 960 sama nih. Hah? Satu bagian. Misalkan penyok, udah buang aja. Wah, ini jadi beli racun aja. Nih. Ini jadi racun. Beli kap, ketabrak, beli aja. Oke. Okay. Gitu. Nggak usah diketok-ketok lagi, Om. Berarti termasuk mobil Eropa yang affordable ya? Iya, Om. Masih terjangkau dan sebenarnya kalau ngomongin spare part juga masih banyak tersedia. Banget. Masih banyak. Untuk soal safety udah nggak usah diragukan lagi ya. Nggak lagi. Nah itu teman-teman tuh. Hak patennya tuh, berarti emang dia udah nyiptain tuh. Itu tipsnya dari Om Denny tuh. Kalau mau nyari. Banyak yang nggak tahu, Om. Pakai Volvo ini, tanya belum tahu. Artinya pasti nggak tahu. Artinya ya itu. Oke, siap. Kita sekarang berada di mobilnya Om Denny. Ini kesannya nyaman, ini joknya enak banget. Mungkin tahun segitu kalau misalkan tidak terawat dengan baik udah mulai kasar-kasar ya. Biasanya ya bagian-bagian sini nih paha nih gitu kan. Busanya udah ambles. Dan Volvo itu rata-rata busanya masih kuat. Kulitnya yang kalah. Nah, Om, bisa cerita ya, kan yang gue dengar ini seru tuh yang waktu tahun lalu katanya ke Bali ya. Itu gimana sih ceritanya? Maksudnya kan mobil banyak tuh sebenarnya kan, jadi Volvo lebih muda banyak. Kenapa yang dipakai untuk tour ke bersama keluarga tuh mobil ini? Jadi gini, Om, waktu mobil ini dibangun itu kurang lebih hampir 1 tahun. Jadi itu selesainya itu bulan November. Oke, ini mobil ngebangun setahun. Setahun. Nah. Jadi mobil itu selesai bulan November. Selesai dicet, ganti mesin, ganti gearbox, ganti garden, semua udah selesai dicet, udah keren gitu kan. Terus ini kalau biasanya kita akhir tahun kalau liburan, Om, kadang mungkin ke Jogja ke rumah orang sudah tua, ada agendanya ya, udah agendanya akhir tahun kita pasti ya liburan lah sama anak istri. Okay. Terus ini pertama kali pakai mobil ini? Iya, waktu itu pertama kali bawa mobil ini ke jalan jauh. Langsung jalan-jalan. Nah, saya tanya mekanik saya, di mobil kuat nggak bawa ke Bali? Wah, serius lah mau dibawa ke Bali? Iyalah, percuma lah gue setahun di bengkel lah, dibangun nggak kuat sampai Bali. Bawa kuat lah, Om, ayo, Om, gue dukung. Tapi sebelum bawa, lo mesti bawa ke bengkel dulu, dicek dulu ya semuanya. Ya, apa yang perlu diganti gue, dicek lagi. Dan mobil itu nginep 3 hari lagi, cek, telepon gue. Om, mobil udah selesai. Silakan mau dibawa ke Bali sampai ke kilometer 0 juga boleh. Wah, gila. Oke, okay. Okay, di situ tantangan mulai ini, Om. Mekanik bilang oke, tapi hati masih ini mobil kuat nggak ya? Gitu. Apalagi istri belum tahu bawa mobil ini. Dipikir bawa V70 yang biasa kita pakai lah. Gitu. Jadi ketika mau amin satu packing baru gue cerita. Kita besok nggak pakai yang wagon ya, kita pakai yang putih. Hah? Lo cari penyakit lo ini segala macam. Justru malah ini mobil yang sehat. Gue bilang wagon itu kita nggak tahu. Gue bilang, itu wagon mobil kuat kok, kenapa lo jadi ragu-ragu kayak gitu? Bukan ragu, gue bilang. Ini mobil ada tantangannya, mobil baru selesai dibangun. Yuk, kita bawa mobil ini ke Bali yuk. Pasti ada sesuatu hal yang lebih enak ini naiknya daripada yang itu. Pokoknya kalau ada apa-apa gue nggak mau susah ya, gitu. Pokoknya nanti gue pulang naik pesawat kayak gitu. Gak mau bawa mobil itu lagi. Ya perjalanan itu sampai di Semarang udah, ini enak ya dipakai keluar kota ya, lebih enak yang itu. Iya, karena V70 kan bantengannya lebih keras, Om. Oh gitu. Bantengannya lebih keras. Ini waktu itu waktu dibawa ke Bali ya tuh, pakai velg berapa tuh? Pakai velg standar 15 ya. 15, okay. Ban 1 ban 205 65 ya. Memang spek standarnya dia. Itu mobil asik deh, pokoknya dibawa ke Bali itu momen yang paling gua enggak bisa lupain ketika mobil gua tuh mendarat apa di Bali. Ban gua mengapa nyium
Pulau Dewata itu. Wah, gila, dari ferry ya. Mobil itu nyampe tadi. Naik kapal ferry. Gue berangkat masih nggak terlalu tega untuk ngegas mobil itu kan. Perjalanan masih jauh untuk nggak kuat lagi bagaimana ya kan. Jadi nggak ada kendala sama sekali. Sama sekali. Ada kendala sedikit itu. Mekanik gue bilang, ah gak apa-apa pak, gak usah diganti dulu, masih bagus, itu adalah water pump. Okay. Sebenarnya kalau gue ganti gak apa-apa, golem bisa. Tapi teman-teman di Bali banyak, dan terima kasih juga buat teman-teman anak pecoy Bali yang udah nolong kan. Om, mobil gue water pumpnya crack, gak usah dibener-benerin nih, gue masih punya baru, pasang aja, nanti gampang kirim lagi. Nah disitu gue ganti baru dan asik deh, cuma itu doang, itu wajar sih, penyakit yang wajar banget water pump itu kan untuk mendinginkan mesin kan. Jadi maksudnya pertemanan di komunitas juga sangat penting ya. Penting Om. Jadi kalau ketika itu kalau ikutan Volvo ini ada komunitasnya apa? Waktu saya punya mobil Volvo langsung bergabung di Volvo Club of Indonesia. Sampai sekarang Volvo Club Owner Indonesia. Volvo Club of Indonesia. Oh, Volvo Club of Indonesia. PCOI. PCOI. Sampai sekarang pun masih di PCOI. Oke. Okay. Cuman karena kesibukan kerja, kesibukan apa kegiatan yang lain, saya kadang-kadang udah mulai nggak terlalu waktu awal-awal join lah ya. Masih sering kopdar segala macam karena kan udah punya anak udah kadang-kadang pulang malam udah tapi di mana mau sih udah nggak bisa tuh kopdar malam awal-awal masih bisa Om gitu tapi masih selalu keep in touch sama teman-teman di sosmed segala macam ya ini jadi suka dukanya ya ini suka dukanya bersama Om Denny nih episode ini episodenya Om Denny dan Volvo-nya Volvo putihnya gitu. Om, makasih banget ya. Ini kesempatan ini gue jadi banyak ilmu nih, dapat informasi nih. Informasi lebih ya soal Volvo ini ternyata senyaman ini ya. Yang penting juga untuk jadikan mobil tempur ibaratnya mobil harian tuh sebenarnya masih banyak orang aman, bilang aduh ya. Volvo enggak kuat buat harian rengek. Enggak juga. Stigma itu sudah gua patahkan. Beli sampai Bali. Wah, iya. Oke, segitu aja teman-teman episode kali ini. Mudah-mudahan teman-teman suka. Kalau misalnya suka dengan video-video lainnya silakan di-subscribe, di-like atau di-komen di bawah ini. Jangan lupa kita juga punya Instagram di akunnya di @otojadul. Jadi sekian saja pertemuan hari ini channelnya. Terima kasih Om Denny. Siap, sama-sama Om Denny sudah berkunjung ke rumah. Jangan bosan. Siap. Oke, salam teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.